Amaran hujan lebat berterusan selama 5 hari selain ribut petir di kebanyakan wilayah di Mekah sehingga Selasa tidak menjejaskan pergerakan jemaah haji Malaysia. Lapor wartawan Sinar Harian, Badaruddin Zakaria. Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman berkata, situasi yang berlaku tidak ditakrifkan sebagai bencana dan hanya dianggap sebagai gangguan kecil kepada aktiviti jemaah haji. Menurutnya, pihak tabung haji sentiasa mengambil berat akan perubahan cuaca dan telah mengambil langkah sewajarnya bagi menjaga keselamatan jemaah haji. Baru-baru ini, Direktorat Pertahanan Awam Arab Saudi telah mengeluarkan amaran kemungkinan berlakunya ribut pasir, hujan lebat dan juga banjir kilat di kebanyakan wilayah di Arab Saudi mulai pada 26 hari bulan Mei 2023 ini. Dan mereka juga menasihatkan orang ramai dan para jemaah haji untuk berhati-hati dan mengambil langkah berjaga-jaga apabila berlakunya hujan yang lebat ini. Dan dijangka keadaan ini akan berterusan selama 5 hari berturut-turut. Tabung haji juga telah pun melaksanakan perancangan dan persediaan untuk menghadapi situasi seperti ini dan kita telah pun memasukkan ataupun memuat turun amaran-amaran ini di dalam aplikasi TH Hujaj yang di mana TH Hujaj ini berada di handphone para jemaah haji untuk mereka dapat maklumat-maklumat yang terkini kepada para jemaah haji. Pada keseluruhannya, para jemaah haji kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang bersemangat dalam melaksanakan ibadah-ibadah mereka di Tanah Suci sama ada di Madinah maupun di Mekah. Jadi saya juga mengharapkan dan menyeru kepada semua, bukan saja para jemaah haji yang berada di Tanah Suci tetapi juga pada jemaah haji yang akan bakal terbang ke Tanah Suci serta juga ahli-ahli keluarga, jiran-jiran, rakan-rakan mereka dan juga seluruh rakyat Malaysia untuk terus mendoakan untuk operasi haji ini dapat berjalan dengan lancar, dengan baik tanpa ada sebarang perkara-perkara yang memudaratkan dan insya-Allah kesemua 31,600 para jemaah haji kita akan dapat menyempurnakan ibadat haji mereka dan kembali selamat ke Malaysia nanti insya-Allah.